Yang kami hormati pula para hadirin yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat hadir pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, para hadirin yang hadir pada hari ini yang tidak disebutkan satu persatu. Hadir kata Lino, bacarmin kata Ruga, bersengat kaju bata. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU pada hari ini, merupakan distribusi pertama ya Pak. Distribusi logistik, dan ada beberapa daerah prioritas yang memang didahulukan, mengingat kondisi lapangan. Hari ini adalah Suki Semarang, kemudian kalau tidak salah Sungai Raya Sulawak, Ding, satu lagi, dan Jandoi Babar. Ya. Jadi keempat daerah ini merupakan daerah prioritas yang akan didistribusikan mengingat kondisi lapangan yang susah. Ya. Saya berharap Bapak dan Ibu yang bertugas untuk mengawal ini, Pak Camat, kemudian Pak Kapolsek, Pak apa lagi? Dari Koramil, kemudian juga elemen-elemen yang lain bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, hati-hati menjaga diri, dan juga tentunya kita berharap bahwa cuaca juga mendukung kita nih. Ya, saya harap segala sesuatunya berjalan lancar, kita tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, dan secara keseluruhan kita berharap bahwa kita ke 2020 ini bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ya, tentunya ini akan disetirkan untuk semua semua elemen yang bekerja. Saya kira itu saja, Bapak dan Ibu. Selamat melaksanakan tugasnya. Semoga apa yang kita lakukan nanti akan mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan apa yang kita rencanakan dapat dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat, Kak Jubata. Bahwa pendistribusian ini terutama pada daerah-daerah prioritas ya, seperti Semarang, kemudian Sungai Raya Kepulauan, Siding, dan juga Jagoi Babang, itu dapat dilaksanakan dengan baik ya, sesuai dengan jadwal. Memang distribusi itu merupakan salah satu tahapan yang paling krusial ya dalam proses ini. Nah, kalau distribusinya sudah gagal, maka akan mengakibatkan efek domino, tentunya kita berharap ini akan berhasil. Dan juga saya minta kepada seluruh elemen yang terlibat dalam distribusi ini, terutama para camat ya, terutama ini karena saya membawahi camat, di setiap pemerintah kecamatan itu bisa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder setingkat kecamatan. Di sana ada Babin Kum, ya, ada Babinsa, ada apalagi Mas? Kamtibnas dan juga elemen-elemen lain, sehingga nanti setelah distribusi itu kan ada proses menjaga badan sebagainya sampai pelaksanaan pada hari H. Nah, kita harapkan semua bisa bertanggung jawab secara penuh untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Memang di lapangan membutuhkan inovasi dan juga kreativitas karena kita berhadapan dengan geografis medan yang cukup berat saya rasa. Kalau di Suki Semarang, ya kita tahu itu jalan daratnya cukup berat. Nah, kalau Sungai Raya Kepulauan, kita berhadapan dengan cuaca yang tidak mendukung untuk menyeberang sampai ke kepulauan-kepulauan yang menjadi wilayah Kabupaten Dayak. Ya. Saya kira itu harapan kita. Saya yakin dan sinergitas saya dan rekan-rekan ini, Pak Gandhi, Pak Kapolres, KPU, dan Bawaslu, serta elemen-elemen lain, maka pelaksanaan Pilkada 2020 ini kita bisa melaksanakan dengan sukses.
terkait dengan pengamanan pada tahap akhir sampai dengan pencoblosan nanti, terhitung mulai hari ini KPU sudah menetapkan jadwal. Pertama, skala prioritas untuk pendistribusian logistik hari ini sudah kita sama-sama saksikan, kita sudah mulai. Terkait dengan perkuatan dan mekanisme pelaksanaan pengamanan, ya, yang pertama TNI, Polri, ya, dalam hal ini bersama-sama dengan penyelenggara KPU, ya, kita sudah merancang pengamanan yang pertama terkait dengan distribusi logistik, karena ini menjadi hal yang krusial dan prioritas pendistribusian tentunya sebagai salah satu bentuk antisipasi supaya tidak menimbulkan persoalan pada hari H, pada saat pencoblosan, seluruh logistik terkait dengan kebutuhan-kebutuhan di TPS harus terpenuhi dan harus aman. Kemudian pelibatan jumlah perkuatan, selain penggelaran personil di tiap-tiap TPS sesuai dengan jumlah TPS yang ada, kami bersama-sama dengan petugas TPS nanti sesuai dengan koridor dan tanggung jawab masing-masing, kemudian di backup dengan rekan-rekan TNI, tentunya kita sudah melakukan upaya-upaya antisipatif mengidentifikasi setiap titik, ya, setiap titik dari TPS, fungsi, peran dan masing-masing, termasuk kerawanannya dan hal-hal yang lain sampai dengan selesainya pencoblosan. Tentunya ini menjadi masih momen yang cukup krusial dan kita tidak mau ibaratnya kecolongan. Tentu kita terus akan bersiap mengupdate setiap situasi. Dan terkait keamanan ini juga bukan semata-mata hanya tugas kami, tugas Polri, tugas TNI, tapi saya juga menghimbau, mengajak seluruh elemen masyarakat, baik itu dalam masing-masing kelompok paslon, ya, masyarakat yang ikut dalam kegiatan pencoblosan juga ikut menjaga supaya prosesnya sampai dengan selesai aman dan tertib, karena ini milik kita bersama, kegiatan bersama, ya, khususnya di Kabupaten Bengkayang, dan berharap terus supaya apa yang sudah dilaksanakan sama-sama ini juga pada gilirannya semuanya bisa berjalan dengan aman. Terkait dengan kerawanan, kita tidak boleh underestimate, walaupun dalam indeks potensi kerawanan yang dikeluarkan oleh KPU maupun dari Mabes Polri sendiri, wilayah Bengkayang cukup dinilai aman. Dalam arti aman ini juga tidak melepaskan hal-hal yang menjadi potensi kerawanan. Satu, terkait dengan kondisi geografis, itu juga salah satu pertimbangan karena dia ada korelasinya dengan distribusi logistik pemilu. Kemudian isu-isu yang mungkin berpotensi, isu SARA, berita-berita hoax, ini tentunya betul-betul harus kita antisipasi. Itu juga menjadi potensi kerawanan. Politik praktis, kemudian kegiatan-kegiatan money politik. Dan saya juga ingin mengimbau pada seluruh masyarakat, apabila melihat, kemudian menyaksikan atau mendengar dan lain sebagainya, kalau ini mengganggu proses ini, tolong dilaporkan, ya, dilaporkan supaya kita bisa melakukan upaya-upaya antisipatif dan tidak merugikan orang banyak, ya, karena semangat daripada kegiatan pemilihan kepala daerah ini harus semangatnya dengan semangat yang betul untuk mencari pemimpin-pemimpin yang betul-betul baik untuk Kabupaten Bengkayang. Kami ini bersama-sama baik dari kami sendiri, Polri, ada juga satuan perkuatan, kemudian kami juga berdampingan dengan Polri dan dari Satpol PP juga, kemudian juga ada yang kami sejumlah yang kami siapkan 142 sesuai dengan perintah yang sudah kita siapkan personilnya. Kemudian untuk lain-lain juga kita siapkan cadangan yang di lapangan nanti tentunya sesuai dengan ketentuan yang ada, kita juga membantu pemantauan situasi dan kita juga tidak di dalam TPS untuk pelaksanaannya, kita memantau pelaksanaannya, kita di lapangan ada, kemudian di titik-titik untuk titik kumpul sebagai cadangan maupun di koramil-koramil kita mengcover dari 17
11 kecamatan yang ada. Dan ini sudah kita rencanakan semua untuk sejumlah personil yang ada. Kabupaten Bengkayang dan jajaran melakukan pengawasan melekat dalam konteks bahwa kami mengawasi ketepatan dari jumlah, ketepatan dari logistik sampai di kecamatan hingga terdistribusi sampai di tingkat TPS. Jadi kami memobilisasi dari staf-staf di kabupaten hingga sampai dengan teman-teman kecamatan, pengawas kecamatan untuk melakukan pengawasan. Terkait juga dengan memasuki masa tenang, di mana kami agendakan hari ini sekitar jam 2 kami ada rakor bersama dengan tim pemenangan KPU, Pol PP, kepolisian dan juga stakeholder yang lain untuk melakukan koordinasi bagaimana caranya kami menertibkan APK yang telah dipasang supaya bisa ditertibkan sehingga pada tanggal 6 dan sampai di masa tenang tidak ada lagi peraga-peraga kampanye yang dipasang di tempat-tempat di lingkungan. Dan juga kami di pengawasan di medsos tetap bahwa pengawasan tetap kami lakukan. Seperti yang pernah kami paparkan bahwa akun-akun yang didaftarkan oleh teman-teman paslon di KPU itu rata-rata tidak mengikuti segala norma yang berlaku. Cuma memang yang harus kita waspadai adalah akun-akun yang, mohon maaf, bodong atau tidak bertuan. Itu yang menjadi objek dari pengawasan kami di masa tenang ini. Terus itu, pada masa kampanye, tenang nanti, apabila ditemukan kampanye gimana? Tetap kita melakukan penelusuran, kita tindak, kita... Jadi di norma itu kami diberi wewenang untuk melakukan penelusuran dan hingga juga bisa melakukan klarifikasi. Apabila ditemukan terbukti, ya tentu akan kita punya sentra Gakumdu untuk membahas itu bersama. Mereka akan di medsos ini tidak boleh melakukan lagi. Dimulai masa tenang itu dari tanggal 6 sampai tanggal 8. Sanksinya gimana Bang kalau misalnya? Terkait sanksi, kita lihat. Terkait dengan postingan di akun medsos itu. Karena jelas di pasal 69 itu bahwa dilarang untuk menghujat, dilarang untuk mempermasalahkan SARA ataupun hal yang bertentangan dengan ketentuan. Jadi ada unsur-unsur pidana yang melekat di situ. Jadi berdasarkan kajian kami juga nantinya dan juga di bersama Sentra Gakumdu, kepolisian dan kejaksaan yang akan merumusnya lebih ke tindak lanjutnya. Ya, hari ini distribusi perdana logistik kita tertargetkan 4 kecamatan skala prioritas yang tadi sudah berpasang secara perdana oleh PJ Bupati yang diri dan dimiliki Kapolres Kota Bogor untuk kecamatan Cuti Semarang menjadi prioritas utama. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, kali ini kita mendistribusikan via jalur darat. Sebelumnya karena kondisi cuaca kita harus via jalur air dengan 3 moda transportasi. Nah, setelah kecamatan Cuti Semarang tadi berangkat ke kecamatan Cingging, kemudian menyusul kecamatan Kepulauan dan nanti siang kecamatan Jawa Bapak. Ini semuanya sampai di 3 kecamatan itu targetnya atau jadwalnya kapan belum? Ya, hari ini targetnya sampai semua di kecamatan. 4, tanggal 5, tanggal 6 itu semua sampai di kecamatan. Termasuk 17 kecamatan gitu Bang Mas Roma? Iya. Tanggal berapa itu Bang? Batas terakhir untuk sampai tingkat kecamatan itu tanggal 6. Sampai di PPS itu tanggal 8 gitu? Sampai di PPS tanggal 7 maksimal, kemudian tanggal 8 sudah harus di TPS.